Hai, assalamualaikum. Minggu ni mak buah tak membuat drama. Minggu ni mak buah nak ajak anda semua pergi satu kedai. Kedai ni orang kata sedap. Air skrinnya dia. Jom kita bawa ke satu kedai. Okey, kita sudah sampai ke restoran kita. Inilah tempat yang kita nak makan es krimnya tu. Jom kita masuk. Inilah kawai royak. Es krimnya. Sini. Oh. Memang sedaplah es krimnya sini. Sama abang kawai ni. Kak, order kak. Aiskrimnya awak saya royak ni. Awak ni royak aiskrimnya weh. Oh, lapor. Oh. Tak pecah sekarang ni. Memang sekejap lapor tengok ni. Makan-makan juga, boh. Bismillah dulu. Belum bismillah kita tengok dulu. Apa yang ada, boh. Atas belakang. Ni, boh. Ni. Ni. Ni orang panggil aiskrimnya ni, boh. Dia ada ada aiskrim. Ada kacang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Tabak yang sedap, bang. Sedap hangat. Air dia tu, aiskrim dia tu sejuk. Sejuk pakai hati. Oh. Oh. Lemak dia mendalam tu. Lemak ada lemak? Ada. Oh. Meh tu okey benda ke jalan. Oh, ada pulut juga, bang. Oh, ada pulut. Oh, pulut ada? Ada pulut. Ni, buah, buah ni. Buah yang bodoh-bodoh nak ni. Buah gabung. Siap roti juga kau. Roti pun ada. Uniknya aiskrimnya sini. Dia letak dalam kulit. Purunya. Dia buah-buah. Boleh? Memang. Memang. Oh, manis. Oh, isinya ada kot kan? Ni di di stew ada? Stew? Oh, stew. Sedap. Tobat memang sedap. Rasa lemak gini. Oh. Lancar dia. Kepada sahabat-sahabat di luar sana yang ingin mencari aiskrimnya, sila mari di Restoran Jenah. Restoran Jenah berada lokasi di Cabang Kilang. Awak lalu stew lah. Kalau ke daripada Kota Baru, belah mana? Belah kanan. Daripada mana belah kiri? Belah kiri. Kalau nak tahu, Restoran Jenah ni ada 3 cabang. Di Kemamang, 2. Yang di stew ada, sir. Di mana nak rasa skrin ni, di stew ni, cuma stew ni je ada. Walaupun 3 butir kedai, di stew ni je dia, dia buat aiskrim nyok. Aiskrim ni berapa ya? Untuk aiskrim sebesar ni, 5 ya. Bagi aku memang sangat berpatutan. Kalau anak yang mahal tu, tak tahulah aku nak kata mana. Oh, memang benda lah dalam ni roti kacang lagi memang berpatutan lah.
Memang sekali dengan harga. Jadi, ya? Memang jadi dengan sekali harga. Sekali dengan pupuk ni. Pekih lalu ya Wibaw. Oh. Topak macam atok tu memang rugi lah. Memang rugi lah awak tak lagi tu. Sedang. Eh, sini aiskrimnya saja ke ada? Ada, ada macam-macam. Masakan panas, masakan latai, cik kecok, pulut ayam, pulut mangga. Boleh katakan pelbagai makanan ada sini. Oh. Memang kalau mari sini, memang nak order benda memang ada. Memang yang memang terbaik ke sini? Memang terbaik. Ada sahabat-sahabat yang nak makan pulut mangga pun ada. Alatai pun ada. Alatai pun ada, kabut, kabut paus pun ada. Memang boleh jumpa sini lah. Pulut mangga pun ada. Oh, memang boleh mari sini lah. Oh, mari sini lah. Memang terbaik lah. Memang terbaik. Boleh katakan dia berlaku sini. Harga pun berpatut lah. Berpatut tang. Eh, aku nak nak pergi pulut ayam. Eh, ada sini kan? Ada sini? Ada, don't worry. Aku nak pergi. Orang kata sini sedap pulut ayam. Oh, boleh, boleh, boleh. Kak, ada pulut ayam kak? Oh, siapa dah ni? Pulut ayam ni. Oh, padu boh. Aura dia. Ni pulut ayam ni. Menusuk kalbu. Tai, tai. Tai. Memang tai lah. Rasa je. Oh, bangunnya. Nanti saya rasa dah. Ah, okey, boleh rasa. Rasa pulut dulu. Pulut. Pek. Step by step. Oh, pulut dia pun memang terbaik lah. Kau bang, milih udah seorang makan. Ayah, ayah dia pulut. Oh, okay. Oh, rangut mahu dia ayah. Tengok rangut dah bosan kau makan. Tengok, oh, oh. Kata lihat di mata turun di hati. Oh, kata tu lah. Memang terbaik lah. Terbaik. Tak alas sikit. Tak ada sikit bahan? Tak. Oh, memang ayam dia memang cukup A lah. Yang lembut rasa ni bang. Ui, memang. Oh, memang beraya mulu. Oh. Sudah dia. Alhamdulillah. Sesudah dah kita makan, jom kita balik. Eh, jangan dulu. Jangan lupa like, share and subscribe YouTube channel Mak Bang Production dan jumpa kembali pada next video. Bye. Bye. Okay, kita sampai ke. Lah, apa ya?